Zaitun. Kentut. Aduh, kentut. Amin naon mama di tan? Bersih saya. Yang badan atau yang kepala hungkul? Nyaker anu iya itu tinggal di kan bersih. Kalau nanya tanya keletik, paling sok ayah kekeh katanya kita ayah jika ada legetennya kan kekeh kok kotor. Nya goplek sih bung. Pakai baby oil? Terusnya pakai minyak keletik. Tinggal minyak keletik kan asli. Kita teh ngedot. Pipinya Cina bagi naik ke atas biar enggak kemil. Lancip. Bangun tuh sayang. Bangun tuh mana? Tuh hidung bagi mancung. Bangun pelan-pelan sayang. Biasanya dekat baby dekat atas kepala di banyak yang kotor apa teh menggumpal teh bahasa Sundanya mah leulegeuteun ya. Karena biasanya si ibu banyak tidur waktu dia mengandung. Alhamdulillah Arnis meskipun banyak tidur dia bersih. Ini just bersihkan kulit dia yang mengelupas je. Sepatutnya pakai minyak letik tapi mama just pakai baby oil je sebab minyak letik dekat bandar susah. Kalau dekat kampung banyak. Gerak-gerak bangun sayang. Mandi pakai air suam, air hangat. Oke, melak. Biar enggak bu atem kan? Yuk, ayo sayang, ayo. Hai. Biar enggak bu atem cenah. Cek si ayah bu atem. Yang Mimi yang susu duduk. Oke, siapkan anu teh. Tutupin. Alhamdulillah. Nah, Mimi. Nak Mimi, Ziat. Allah ita pipi, Gusti. Ziat teh. Biar hangat, biar wangi. Hey, hello. Ganteng. It jeling. Nak Mimi ya, sekejap. Kan biar wangi, biar selesa. Wah. Itu koin yang dibungkus pakai daun sirih ya mah. Ditempelin ke udel dia biar enggak dosol alias udelnya enggak keluar. Terus pakai barut. Ih ganteng cakep. Ih segernya sayangnya walaupun enggak pakai sabun sampo. Bajunya kegedean. Ini mau udah 3 bulan 4 bulan sayang. Bajunya masya Allah tabarakallah. Miminya mana? Ini sayang sebentarnya. Enggak cegel ya ganteng. Ganteng baju na, tuh teteh golo merengan. Nyari susu, kebiasaan si Jia nih kalau dia lapar nyari susu dia pasti ngemut jari sendiri, jarang nangis dia. Sabar. Tuh, lihat ini kan bawahnya tuh merah-merah, ruam. Non sih mang bahasa Indonesia nak babak. Si babak. Karena pakai pampers terus pakai lampin yang kain tuh dia tak sesuai. Jadi kita bubuh. Ini tepung ubi atau tepung maizena. Ini setengah tunggu popok yang dari Indonesia sebab dari cotton and tipis. Jadi setekat nih dia tak pakai pampers, tak pakai lampin. Kesian itu dia merah-merah. Gableng acuk namanya. Iya. Biar ganteng. Bedong. Biar tidurnya nyenyak. Terus. Kejap. Nih udah cakep. Hai Ziad, hai. Ya Allah gantengnya. Sayang mami udah tidur. Mami nak kerja dulu sayang. Oke. Le handsome-nya. Belum kerja. Arnis kena pam air susu dulu and simpan ke freezer. 460 mil je. Oke lah. Ziad kamu nak Mimi? Hah, nak Mimi? Cari apa? Sian. Siannya. Alah. Nangis atau nangis? Nangis. Jangan masukin jari. Karunya. Nangis dong, nangis. Minta susu, nangis. Tibang, we. Nangis, minta susu. Nangis. Solehnya, anak soleh ya. Tanya ke dia. Tanya, saya masih mau ngomong tinggal di sini. Ayo, jom, Mimi, jom. Kasih ya, ayo, tetap air pur, atau teman-teman, sekarang ngantep gitu. Tetega. Lucu atau enggak?
Nih diginiin biar hidungnya agak mancung. Nih pipinya, damisnya ke atas pelan-pelan, kanan kiri. Ininya kalau habis nyusu diginiin biar enggak mus. Ininya datnya harus di gini-giniin rata biar enggak nong-nong. Telinganya harus di gini biar enggak rempet. Kepalanya harus diginiin biar enggak benjol. Nih. Tuh. Bangunin, bangunin. Gini-gini apalagi habis mandi. Pagi-pagi Zia tengah jemur dengan bapak dia. Kulit kuningnya makin oke. Bobonya apa? Susunya sedikit lagi. Sedikit ini nanti ya. Susu dibuka. Nah, iya yang berhenti. Coba cari deh. Kan gugun. Cih, sedaknya berjemur Ziad. Ya. Serasa di pantai ya, kamu. Bentar tinggal lucu tuh. Amuk pening ditangkup. Ziad, tai sayang. Iya, dia cembur saya. Oh, bangun. Udah sayang. Ih, udah pinter. Emang Mimi. Selamat menyambut hari kemerdekaan untuk Malaysia yang ke-62. Merdeka. Neng, ayo. Teh anuk na teh. Hai, oi handsome, oi. Hai Ziad. Ini pemain bola dong. Ini kalau anaknya tiba-tiba nak jadi askar jangan. Enggak mau. Nak duduk di Sabah yang di paling jauh sekali Tawau. Gue yang ngelahirin sakit banget, dia tiba-tiba mau ninggalin gue. Oh, enggak, hello. Cakap dengan diri sendiri. Oke, sekarang Arnis mau minum apa sih ya? Sekarang Arnis mau minum Yos. Yos. Oh, Yos. Sekarang Arnis mau minum Yos. Itu brand dia. Minuman kundur. Semalam kan Arnis pergi klinik, so kita orang sembang dengan maci-maci dekat sana. Kundur nih boleh turunkan kuning. Bukti dekat cucu maci dekat klinik tuh dia cakap kuning dia tinggi, kuning cucu dia tinggi, and dia minum minuman kundur nih, so kuning tuh hilang terus. So dia pun suggest lah dekat Arnis, sebab udah 2 minggu kan Zia tuh still ada. Tapi Arnis dengan Faisal tak berani sebab baby kan tak boleh minum minuman yang lain selain susu badan. Cara lain adalah si ibu itu alias si Arnis, si Tishari
Sharifa ini harus minuman kundur ini nanti kan tersalurkan, sebab apa yang ibu makan tuh nanti yang baby makan juga lah. Kita try lah. This is first time manis minuman kundur nih. Kata Faisal sedap, macam bunga-bunga apa gitu. Tahu juga, bismillah. Macam pernah ada minuman macam ini di kedai mana gitu. Teh je. Ya, tapi manis dia beza. Macam teh tu lah cakap. Macam teh bunga. Tapi lain sikit. Saya tak tahu nak describe ni. Tapi sedap je. Sedap, tapi manis dia. Tiba-tiba ayah. Sama kapas aja deh. Nah, balik apa sih? So hopefully dengan ini baby Arnis kuning dia hilang lah. Habiskan ya, habiskan terus satu-satu. One shot, one shot. And by the way, hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Ini tak boleh pergi mana-mana. Otherwise kan ramai, sangat dekat Putrajaya, dekat KL, mana-mana ada event, ada karnaval. Selalu Malaysia buat macam tu kan. So tahun ini Anis tak boleh pergi sebab ada baby. And Faisal pula tak suka event-event yang ramai, crowded orang macam tu. So kita orang just tengok dekat TV je. Memang seronok gila. Orang buat persembahan yang memang wow, amazing. Semua lapisan masyarakat dia orang raikan. Selamat hari kemerdekaan Malaysia. Lagi ini tahun kedua Arnis. Meskipun Arnis bukan warga negara Malaysia, tapi harus ikut berbangga. Semoga Malaysia semakin berjaya. Alhamdulillah habis. Sudah habis pun nak bagi husband? Bagus. Jadi Arnis di sini mau share petua perawatan baby daripada mama Arnis. Kata mama kalau menyusu itu tengok-tengokan, takut-takut hidung baby itu kan tak boleh bernafas. Kalau nak menyusui sambil berbaring itu better tuh malam hari je. Kalau siang tuh jangan ya, Maya. Ya, nanti apa tuh? Cacingan. Cacingan. Kalau di Indonesia ya cacingan, kalau di Malaya enggak tahu. Kena tengok-tengokan lah dia tuh pipis ke berak ke, sebab kalau kita diamkan terlalu lama nanti baby tuh kan jadi ruam, merah, gatal. Kalau yang sensitif kan kesian baby. Better elakan pampers kalau sensitif, sebab kesian kak baby. Better kita banyak cucian. Macam Ziani sebab sensitif, jadi sekarang dia tak pakai pampers, dia just pakai kain terus sebab kesian. Tapi kalau kita pergi keluar, Zian pakai pampers. Sama cakap juga kalau baby muntah, sebab baby sering muntah ya mah. Baby tuh sering muntah. Nah kalau muntah tuh kita kena gerak cepat lah. Kut muntah tuh kena telinga dia. Kan kayak lecet gitu. Namanya lecet imam. Ya lecet. Lecet. Iya, di Sunda gitu. Oh. Di sini ya enggak tahu kayak merah. Merah punya. Jadi mah pokoknya Sunda lah si mama ada. Pokoknya mah, pokoknya mah lecet. Nah itu, enggak tahu orang sini nama. Baby newborn kan kuat tidur. Kita kena kejutkan dia aja, paksa aja dia untuk bangun, terjaga. Lagi kalau baby kuning tuh, so baby tuh nak kerap menyusu lah. Tua dari mama nih yang sangat power adalah Arnis tak alas dengan yang plastik aja. Arnis alas dengan kain batik supaya baby tuh sejuk lah. Lagi kalau dekat Malaysia ini kan panas. Kalau si kain tuh basah karena pipis kan sebab tak pakai pampers. Jadi kita kena pandai-pandai cover kain tuh. Jadi ya jimat kain lah. Kita tak selalu cuci kain. Itu harus dibungkus sama daun sirih atau kapas gitu. Terus masukin bawah pusernya, dikasih itu dikit talak atau ya bedak gitu. Maaf ya bahasanya kampung banget. Campur aduk. Jadi untuk si pusat bayi itu biar enggak dosol ya atau enggak keluar, bagi koin terus dibungkus sama daun sirih. Pas tuh atau kapas, and letaklah ke hapus satu, jadi si hapus satu nampak elok. Untuk keselesaan bayi, bagi baju yang terbuat dari cotton lah. Jangan bagi yang bergumpal-gumpal dekat badan dia sebab menyelesakan si baby. Ini yang paling penting, maybe ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Susu badan jangan sampai menetes ke telinga, pipi, mata, hidung, leher. Pokoknya ke badan-badan bayi lah, soalnya itu akan efek banget. Misalnya jatuh ke mata, itu akan belekan. Nah, si belekannya ada tai mata aja. Kalau misalnya jatuh ke telinga terus bakal congean gitu. Lagi campur aduk tuh. Congean teh mau sih. Misalnya jatuh ke hidung ya dia tuh punya korong. Lehoan tuh. Oleh ingus. Menurut orang tua zaman dulu ya. Tuh kan merah ya. Tapi mama Arnis orang tua zaman dulu. Ya iyalah, jadul-jadul juga, yang penting bisa ngingetin sama anaknya. Menurut orang tua zaman dulu kan susu badan itu tajam. Jadi boleh lah gitu Capek deh. Lagi gitu ke bawah. Apa tuh titiknya naon sih? Gak boleh mamah disensor atau itu mah. Ya
Ya pokoknya jaga-jagalah jangan sampai menetes. Terus kalau misalnya lagi menyusukan tuh kan yang satu menyusukan, yang satu tuh ditahan aja atau ditutup pakai kain biar dia tidak menetes macam tuh. Sebab Arnis pernah hari itu menetes dan mama marah gitu. And then apalagi mah? Banyak lah. Kalau yang anaknya lecet-lecet itu selalu harus kita diobatin gitu, jangan lalai atau biarin kan harus cepet. Satu lagi kalau misalnya baby sensitif merah-merah kayak baby Arnis yang Arnis ceritakan itu, jangan pakai bedak dulu. Mama tuh hari itu ada ide dia pakai tepung maizena atau tepung ubi. Tapi itu memang berkhasiat dan bermanfaat sih dari zaman dulu. Baby Arnis sekarang udah oke, kulit dia udah tak merah dan tak ruam lagi. Terus lagi ya. Banyak lah pokoknya petuai dari mama. Oh, nah Arnis sembangkan naon deui sih. Iya, awal-awal jangan kasih mandi dulu bagi lap-lap macam pakai kain basah aja. Kalau nak mandi kan boleh aja tapi jangan setiap hari dan jangan sering. Terus sering-sering jemur lah pagi-pagi. Biasanya di kampung-kampung ya Maya pagi-pagi mandiin terus dijemur. Mama cakap apa yang ibu itu makan akan dimakan oleh si baby. Jadi kalau boleh berpantang-pantang lah macam makanan pedas kurangin, atau kalau boleh tuh jangan makan pedas sebab kan akan efek ke baby itu, kayak misalnya dia berak jadi air cair panas. Oh, jangan minum air yang panas lidahnya. Air sejuk juga nggak boleh ya? Nggak boleh kayak yang asam-asam gitu-gitu. Kalau boleh tuh makan makanan yang manis biar si asinnya tuh sedap lah, vitamin-vitamin lah, buahan, sayuran yang hijau-hijau. Soalnya ibunya dikit kan apalagi banyak nasi jadi kan kuat, terus langsung disusui. Dia kan sekarang berdua, kalau punya bayi itu harus kitanya aja lah makan apa aja, penting makanannya jaga. Oke, itu aja petua dari pada mama Arnis untuk rawatan baby. Nah, lumayan kan dapat ilmu banyak banget dari mama. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Ini tadi Faisal beli breakfast nasi lemak dengan kue kriya. Kalau dekat di Indonesia, jala. Ini mama Arnis nak try ini. Enak gak? Cek mamah naon lamun di Indonesia? Di urang mah ieu ubi cus di eta kenceng naon teh? Lalain ai jalat ieu nanah. Bukan lagi sayang dibikin. Naon bulat-bulat digoreng teh tapi enggak dipake gula lagi. Teh ali. Ana. Banyak. Mana tuh? Teh hari teteh hayang jala pisannya dan diurakan di sini mah enggak ada. Ada peteh ah mirip-miripnya kembali we cek teteh teh. Enak. Di kita mah bikin itu teteh itu naon teh lah. Duh ya lupa. Oh dading. Bukan, bukan dading. Obi. Oh, itu ubi. Bulat kan? Ubi. Iya kan bulat cuma enggak pakai gula, ya sama rasanya. Enak. Enak. Eh, le tidur ke, tidur-tidur ayam sih ya. Nanti jelas proses. Tuh angin makan tuh biar nanti ke susu. Pengger. Yelah selesai, dah mandi, dah susu banyak, tinggal tidur aja. Dari jam kerur air ke. Tapi dia belum tidur sih dari jam 3 pagi, biasanya dia udah tidur. Sama nyusu pun tidur. Iya, iya.